Assalamualaikum everyone, everywhere. This is some kind foods for Eid al-Fitri. I'm sorry if my English is not really good, but I want to tell you about menu in Saudi Arabia, in Mecca, Saudi Arabia, my place of my work. Okay, bahasa Indonesia aja ya. Jadi ini guys, saya mau perlihatkan hidangan untuk santapan malam takbir ya, malam hari raya, dan nanti akan dinikmati setiap pagi, setiap mereka bangun ya. Jadi futurnya itu, breakfastnya itu ini ya. Saya perlihatkan satu persatu. Ini adalah zaitun, jenis zaitun, warnanya agak hijau ke hitam-hitaman. Kalau ini hitam, ini juga zaitun hijau. Ini adalah baby timun, timun kecil, apa lupa namanya. Sorry. Ini manisan, ini juga manisan. Ini ada asinan, asinan lobak putih, lobak merah atau carrot ya, wortel, brokoli, bukan brokoli, ini apa yang putih itu, bunga kol ya, apa bahasa Inggrisnya lupa, yang putih itu. Ini keju, apa lagi, oh, ini juga selai ya, masih ini jam, ini jam atau apa, cuman yang khas itu jam ini nih, selai ini, selai apricot, selai mishmish atau peach, sejenis itulah, sejenis apricot gitu lah. Okay. Dan ini adalah yogurt, cream yogurt. Ini adalah labneh ya. Labneh itu between yogurt and apa ya? Jadi dia bukan mentega, bukan yogurt. Labneh. Rasanya ke yogurt dan ke apa? Dah, kalian tahu mungkin labneh ya. Lalu ini keju, seperti biasa keju, susu, jus, dan roti ya. Ini yang saya suka ini. Oh iya, satu lagi ini ya, masih asinan ini. Khas ini selalu ada, ini dan ini selalu ada. Ini terong, terong ungu, cuman dia kecil-kecil. Tapi ini kayaknya hijau, bukan ungu. Biasanya ungu. Oke, itu aja guys ya. Ini air zam-zam selalu ada ya. Dan nanti juga kurma ada. Ini mereka para senang. Ini khas banget ya di Timur Tengah nih. Di Lebanon juga, sorry, di Lebanon juga saya temuin kayak gini, sama. Di UAE apalagi ya, sama. Oke, okay, bye bye. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Mekah.